Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara yang dirahmati Allah, segala bentuk kegiatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan tentu selalu ingin bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan selalu kita ingin menumpuk-numpuk amal kita agar menjadi amal yang soleh. Bahkan diimpi-impikan, didamba-dambakan setiap pekerjaan itu ingin menjadi amal soleh, menyandang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana bagaikan kita sedang mencari ilmu. Dengan berbagai cara ilmu itu didapatkan oleh kita, dengan cara qiyamul lail, dengan cara berpuasa dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu. Tapi sayangnya untuk menjaga ilmunya, mengikat ilmunya yang sudah didapat, tidak dipelajari, tidak dicari. Ini yang disayangkan. Sama halnya dengan amal kita. Kita tumpuk, kita bina amal soleh kita, kita tabung amal soleh kita, tapi setelah menumpuk amal soleh, kita tidak pandai untuk menjaganya, sehingga amal soleh yang sudah kita tabungkan, amal soleh yang sudah kita pupuk, amal soleh yang sudah kita kerjakan, tidak ada nilainya sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada beberapa hal yang menghancurkan amal soleh. Ada beberapa perkara atau ada beberapa perbuatan yang membuat amal soleh kita menjadi hancur. Mana di antaranya? Yang pertama, istighalu bi uyubil khalqi. Yang pertama, kita terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain, terlalu sibuk menceritakan kesalahan orang lain, terlalu sibuk mencari kejelekan, kekurangan orang lain. Sementara kekurangan kita tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dilihat, tidak pernah diprediksi. Koreksinya hanya untuk orang lain saja. Ketika orang lain salah, wih rame. Ketika orang lain ada yang kurang, wih rame. Segala sesuatu yang ada di orang lain, bentuk kekurangan atau kesalahan atau aib, selalu sibuk memikirkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Itu yang pertama yang membuat hancurnya amal soleh. Yang kedua, qaswatul qulub, kerasnya hati. Kerasnya hati itu karena disebabkan apa? Yang pertama yang menyebabkan keras hati itu karena tidak hadirnya kita dalam pengajian, ketidakhadirannya kita tidak dipupuk dengan siraman-siraman rohani, sehingga hatinya mengeras keras, tidak lunak. Ya, sehingga ketika ada nasihat masuk tidak mau menerima, orang lain berpendapat tidak mau menerima pendapat orang lain, keras hatinya. Tidak bisa diajak kebaikan, tidak bisa diajak kepada kelembutan, saking kerasnya hati. Na'udzubillah. Itu yang membuat hancurnya amal. Karena dengan keras hati, beribadah jadi kurang. Punya ibadah ya, tapi sombong. Ya, kemudian dia menganggap dirinya sudah merasa pintar, merasa ini, merasa ini, dan sebagainya. Sehingga apa? Nasihat dari orang lain tidak diterima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan amal soleh menjadi hancur itu hubbud dunia. Hubbud dunia itu bukan berarti tidak punya harta benda, bukan. Hubbud dunia itu justru dia itu kecintaannya ke dunia itu seakan-akan dia hanya hidup di dunia saja. Jadi yang memperhatikannya, diperhatikannya itu kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, tanpa memikirkan bagaimana nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi yang ada di pikirannya itu hanya kesenangan-kesenangan duniawi saja yang dipikirkannya. Tidak pernah memikirkan kesenangan-kesenangan ukhrawi. Nah, itu yang disebut dengan hubbud dunia. Jadi hubbud dunia itu bukan berarti tidak suka harta benda, tidak suka kekayaan dan lain sebagainya, bukan. Tapi pemikirannya hanya memikirkan kesenangan dunia saja tanpa memikirkan kesenangan akhirat. Kemudian yang keempat, yang mengapat, yang dapat menghancurkan amal soleh itu adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Jika perasaan malu sudah hilang dalam diri kita,
maka bisa jadi apapun yang dilarang oleh Allah dikerjakan, apapun yang dilarang oleh Rasul dikerjakan, dirempak semuanya. Kenapa? Karena sedikitnya rasa malu. Allah melarang minuman khamr, minum arak, karena sedikit rasa malu. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu ambil air air arak diminum. Kata Allah tidak boleh berzina karena tidak ada rasa malu, maka apa? Zina pun dilaksanakan, apapun bisa terjadi. Nah, itu juga bisa perusak amal. Sering kita menyaksikan di sekeliling kita orang yang mencuri itu karena sedikitnya rasa malu, baik malu kepada manusia maupun malu kepada Allah. Ya, itu tidak ada rasa malunya, sedikit, qillatul haya namanya. Kemudian yang kelima yang dapat menghancurkan amal soleh itu tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga apa? Karena angan-angannya tinggi, angan-angannya panjang, nanti ajalah bertobat mah, masih muda ini, kok sekarang masih berapa tahun, masih muda, usia tua tuh masih panjang, nanti ajalah tobat mah. Itu bukan berarti begini, bukan berarti cita-cita ya. Ini amal di sini beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu harapan, harapan itu kalau cita-cita silakan setinggi langit ya, tapi didasari dengan doa dan ikhtiar. Jadi kalau cita-cita harapan terbaik kita, kalau tulul amal itu panjang angan-angan kita. Oh, angan-angan berasa bahwa hidup kita itu akan selamanya hidup, bahwa hidup kita masih panjang usia kita, padahal usia kita tinggal besok udah diambil sama Allah gitu. Sehingga apa? Karena dia saking angan-angannya panjang, dia merasa hidupnya masih lama, sehingga untuk bertobat itu susah, nanti ajalah kalau sudah tua. Nah, seperti itu yang akan menghancurkan amal soleh juga. Dan yang terakhir yang dapat menghancurkan amal soleh yang sudah kita tumpuk, yang sudah kita tabungkan dari pertama sampai berhari-hari, yang keenam adalah zulmun layantahi, kezoliman yang tidak ada hentinya, terus berzolim dilaksanakan, dolim, 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 dolim kepada manusia, dolim kepada Allah, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada pasangan kita kalau sudah punya suami istri, jadi suami istri, dolim kepada keluarga, dolim kepada anak, semuanya dizolimi. Apa itu zolim? Zolim itu tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Contohnya peci ini biasanya diletakkan di kepala, ini peci malah ditaruh di telapak kaki. Itu berarti zalim. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Bahasa halus itu laksanakan kepada orang, kok ini kok bahasa kasar, berarti zalim. Dan lain sebagainya. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, zalim yang tidak ada hentinya itu akan merusak amal soleh. Mudah-mudahan dari keenam poin ini ya, bisa kita bisa mawas diri, kita bisa berhati-hati agar tidak terjerumus kepada yang enam tadi. Yang pertama apa? Saya ulangi lagi, yang pertama sibuk dengan keaiban orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain. Yang kedua, kerasnya hati sehingga tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima pendapat orang lain. Tiga, mencintai dunia atau hubbud dunia yang hanya memikirkan duniawi saja tanpa memikirkan akhirat. Yang keempat, qillatul haya, sedikitnya rasa malu ya dalam melakukan maksiat ya, bahkan tidak ada sama sekali malunya sehingga apa? Maksiat dilakukan. Dan yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Yang keenam, zalim yang tidak ada hentinya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan kehidupan ini didasari dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, segala bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Cermin Hati yang dipersembahkan oleh Fathia TV.